Pemko Pekanbaru saat ini tengah serius mencari investor untuk daur ulang sampah. Pasalnya saat ini sampah sudah dijadikan bahan baku untuk industri tertentu. Pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Ingut Ahmad Uta Suhud menyebut saat ini Pemko Pekanbaru tengah serius mencari investor daur ulang sampah. Pasalnya saat ini daur ulang sampah bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk industri tertentu. Ingut menyebut rata-rata investor yang masuk meminta kontribusi dari Pemko untuk mengolah sampah menjadi produk. Untuk itu Pemko Pekanbaru harus mengkaji lebih dalam karena APBD tidak bisa digelontorkan begitu saja. Jalan terus berjalan, memang kan sekarang persoalannya investasi mengolah sampah, daur ulang sampah itu kan investasi yang cukup besar. Nah, sebagian besar dari calon investor itu mereka mengharapkan ada semacam kontribusi atau dukungan dari pemerintah daerah. Nah, ini yang memang harus kita kaji juga, ya kan? Tidak bisa sembarangan kita menggelontorkan APBD untuk mendukung tersebut, dan itu hitung-hitungannya. Nah, kita terus kita komunikasi dengan beberapa daerah, ya, seperti Banyumas, Cilacap, untuk mencari gambaran yang lebih tepat, sehingga nanti kita tidak secara aturan tidak menyalahi, dan secara kemanfaatan yang betul-betul bisa kita realisasikan. Pemko Pekanbaru juga terus melakukan koordinasi dengan Pemkab Banyumas dan Cilacap untuk mencari gambaran investor yang lebih tepat. Priska dan Zidan Al-Azhar melaporkan.